Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan semua, dimanapun semua kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Guna Satria FU, ini kadang-kadang motornya suka gak mau ini ya, kena banjir. Kena banjir ya, mati-mati berbet-berbet. Nah, kendalanya di sini kita mengatasi kendalanya. Dan ini dia penampakannya seperti ini. Nah, kita atasi dengan pakai lakban ini ya, guys. Nah, ini udah layak kalau kehujanan suka mati-mati gitu. Nah, pakai lakban nih. Oke, kalau udah seperti ini taruh dulu sini. Dan selanjutnya siapin kawat. Nah, ini dia ada kawatnya. Nah, disiapin terus cek bagian sini. Di sini ada lubang. Cabut dulu ini. Ini ada lubang nih. Pokoknya di sini ada lubang nih. Nah, sini. Nah, di sini tuh di bawah knalpot ada lubang ini aja nih, pakai kawat sampai dia benar-benar masuk. Biar pakai kawat ya, biar lentur. Jadi si air hujan tuh bisa keluar dari sini nih, bolongan ini nih, dari bolongannya. Oh, kotor banget nih. Posisi lubangnya di daerah ini nih, antara dekat sini masuk ke boring atas. Kita tandain pakai kawat. Udah gak? Itu seperti itu lubangnya di ini. Oke, di luar aja sampai kalau ada airnya sampai keluar. Ini dalam banget lubangnya, pokoknya sampai mentok aja tuh. Kira-kira ini lubangnya seginilah dalamnya. Oke, kalau sudah gitu kita pasang nih. Apa jajan? Ya jan. Ada. Assalamualaikum. Nah, dijamin ini gak bakal berbet lagi. Terima kasih.
Ini dijamin kena air juga, kuat terabas lagi. Udah dililit. Nah, di sini kalau bisa, kalau pas hujan, tutupin aja nih. Ini pendek kan. oke, cukup sekian untuk menjawab pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu mengatasi mesin yang sering mati kena banjir ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.